老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktivitas? Udah siap lanjut dengan perjalanan dari Mangoyan? Wuih, gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhasil membentuk teratai api tiga warna. Melihat hal tersebut, Su Chang dan yang lainnya pada saat ini seketika terdiam. Teratai api pada saat ini membawa energi yang sangat besar. Kekuatan panas yang melonjak juga pada saat ini membuat Su Chang dan yang lainnya terkejut. Teratai api juga pada saat ini benar-benar menyebar dan semua orang di luar melihat pemandangan aneh tersebut. Tubuh raksasa dari Dewa Taixu pada saat ini terbungkus dalam teratai api yang bersinar dengan tiga warna. Fluktuasi aura yang sangat kuat juga pada saat ini dikirim dari teratai api. Terlebih lagi, fluktuasi aura semacam ini masih meningkat dengan liar. Sosok-sosok yang sedikit dekat dengan Dewa Taixu terbesar pada saat ini semuanya mengungsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan prajurit Taixu juga pada saat ini memiliki ekspresi ketakutan di mata masing-masing. Pada saat ini, cahaya biru pada cincin Xiaoyan juga telah menghilang dan segel yang mengontrol Su Chang serta Taixu nomor 2 dan 3 telah menghilang. Namun meskipun begitu, mereka pada saat ini sama sekali tidak berani melangkah lebih dekat mendekati Xiaoyan. Mata Su Chang juga pada saat ini tiba-tiba menyusut dan ia sepertinya menyadari adanya sesuatu yang aneh. Su Chang bahkan tahu bahwa apapun yang pada saat ini ia lakukan semuanya tampak sudah terlambat. Su Chang pun tampak melunak dan menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya mulai berbicara. Su Chang berkata sebaiknya Xiaoyan pada saat ini menghentikan hal tersebut dan Su Chang mengaku kalah. Wajah Xiaoyan pada saat ini terlihat tanpa ekspresi karena bagaimanapun Xiaoyan bukanlah anak cekil. Xiaoyan dapat dikatakan merupakan monster tua yang berusia hampir 10.000 tahun. Xiaoyan juga telah menahan banyak rasa sakit di tubuhnya dan mereka harus membayar atas kehancuran ini. Setelah semua yang dilakukan oleh Taixu, tentu saja pada saat ini Xiaoyan berniat untuk menghancurkan semuanya. Xiaoyan tidak punya niat untuk berhenti dan Su Chang pada saat ini menyipitkan matanya. Meskipun Su Chang tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Xiaoyan, tetapi perasaan yang mendebarkan pada saat ini membuatnya yakin bahwa serangan Xiaoyan ini akan cukup kuat. Sesungguhnya Su Chang juga sebenarnya tidak takut dengan serangan Xiaoyan ini. Namun kantung darah di sini mungkin tidak akan mampu menahan getaran dari serangan Xiaoyan yang mematikan. Su Chang akhirnya memiliki beberapa penyesalan dan ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki metode yang begitu menakutkan. Su Chang pada akhirnya kembali berbicara kepada Xiaoyan bahwa jika saudara bersedia berhenti, ia akan segera memerintahkan Taixu untuk menghentikan perang. Saudara juga akan memenangkan pertempuran ini dan Taixu akan mengganti semua kerugian pertempuran. Selama saudara bersedia, Taixu juga dapat menerima saudara menjadi pemimpin asing Taixu. Kedudukan saudara akan setara dengan Su Chang dan bagaimana dengan kesepakatan ini? Su Chang memandang ke arah Xiaoyan yang masih tanpa ekspresi. Su Chang memberikan syarat yang menurutnya cukup menarik kepada Xiaoyan. Namun melihat Xiaoyan yang tanpa ekspresi, Su Chang tahu bahwa Xiaoyan mungkin tidak bermaksud berhenti. Tidak ada sepatah kata pun yang pada saat ini keluar dari mulut Xiaoyan, seolah-olah Xiaoyan tidak mendengarkan perkataan Su Chang. Xiaoyan pada saat ini perlahan mengeluarkan telapak tangannya dan api melingkari lengan Xiaoyan. Angry Buddha Lotus Flame yang kecil pada saat ini seketika melayang di tangan Xiaoyan. Teratai api ini merupakan inti dari teratai api besar dan Xiaoyan perlahan-lahan mengirimkan teratai api ini dengan telapak tangannya. Teratai api pada akhirnya menggantung di udara di antara Xiaoyan dan Su Chang.
Teratai api juga perlahan terbuka di hadapan Xiao Yan dan Xu Chang. Sesaat kemudian, teratai api tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan dalam sekejap mata. Momen berikutnya adalah ledakan yang sebenarnya, dan dari luar tiga warna dari seluruh teratai api langsung terjalin menjadi satu. Teratai api pun mengembang dengan cepat hingga batasnya sebelum akhirnya berubah menjadi bola api besar dan kembali meledak. Ledakan kali ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya, dan kekuatan ini membuat mata semua orang tiba-tiba menyusut. Serangan dan jangkauan serta kekuatan yang begitu kuat akan membuat makhluk-makhluk keabadian di atas langkah ke-6. Ledakan juga tidak hanya sekali dan banyak sekali ledakan yang pada saat ini silih berganti di dalam kobaran api. Kobaran api benar-benar telah menelan seluruh dewa Taixu. Para prajurit permaisuri yang memandang pemandangan ini juga tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun pada saat ini mata Jian Xiangyang menunjukkan ketidakpercayaan. Jian Xiangyang mengetahui bahwa ini merupakan serangan yang dihasilkan oleh Xiao Yan. Tetapi ia juga bisa merasakan bahwa serangan ini jauh lebih kuat daripada teratai api yang sebelumnya. Jian Xiangyang pun bergumam bahwa apa yang dilakukan oleh Xiao Yan sebelumnya menurut Jian Xiangyang merupakan batas dari Xiao Yan. Namun tampaknya ia masih bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat dari serangan seperti ini. Mungkinkah orang ini benar-benar tidak memiliki batasan dalam hal kekuatan? Hal ini sungguh tidak terbayangkan di benak Jian Xiangyang. Jika Xiao Yan bisa menerobos ke keabadian kaisar, bahkan Jian Xiangyang mungkin tidak akan bisa bertarung dengan Xiao Yan. Jian Xiangyang pada saat ini tampaknya tidak lagi meragukan kemampuan yang dimiliki oleh Xiao Yan. Jian Xiangyang yang sebelumnya selalu meremehkan Xiao Yan pada saat ini tanpa sadar memiliki kekaguman di dalam hatinya. Terlebih lagi yang paling mengejutkan Jian Xiangyang adalah bahwa Xiao Yan telah ditangkap oleh Taixu. Tetapi pada akhirnya Xiao Yan benar-benar meledakkan kampung halaman dari orang-orang Taixu. Sementara itu di sisi lain, gelombang api seperti gunung berapi menyebabkan banyak orang pada saat ini berhenti bertempur. Banyak ledakan pada saat ini membuat semua orang terjekut. Ledakan masih terus berlanjut dan api setinggi langit pada saat ini membentuk lautan api yang besar. Sosok di sekitar juga terus-menerus didorong mundur dan terus-menerus semakin jauh. Bahkan para prajurit Taixu tidak berani bergerak maju setelah melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi bagaimanapun juga yang dihancurkan kali ini adalah dewa Taixu terbesar. Ini merupakan inti mereka dan sekarang mereka benar-benar telah meledak. Nyala api benar-benar membumbung dan menutupi seluruh dewa Taixu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada saat ini di dalam tubuh dari inti dewa Taixu. Sementara itu di bagian dalam pada saat ini api benar-benar telah memenuhi seluruh ruangan. Api yang dahsyat mengalir ke dalam dewa Taixu seperti air pasang memenuhi seluruh dewa Taixu. Nyala api juga tidak melepaskan celah apapun. Di bawah nyala api yang panas segala sesuatu benar-benar langsung dihancurkan. Xiao Yan juga berada di tengah-tengah ledakan ini dan di dalam ledakan ini kekuatan yang sangat kuat ini tidak dapat melukai Xiao Yan. Namun hanya saja penggunaan dari Angry Buddha Lotus Flame ini benar-benar memberikan beban berat kepada Xiao Yan. Energi dan darah Xiao Yan pada saat ini melonjak. Namun beruntung sebelum ledakan terjadi, api keabadian telah menyerap vitalitas banyak sosok di dalam kantung berdarah. Jika tidak mungkin meskipun Xiao Yan tidak akan mokat, Xiao Yan benar-benar akan kehilangan kesadarannya. Xiao Yan pun menghela nafas dan ketika Xiao Yan berada di dalam api, Xiao Yan memutuskan untuk menutup matanya rapat-rapat. Pada saat ini Xiao Yan memasuki keadaan yang aneh dengan lautan bintang di tubuh Xiao Yan yang tidak lagi mengembang. Bintang-bintang juga pada saat ini berhenti mengembun di dalam lautan bintang. Semua bintang pada saat ini mulai bergerak ke arah yang sama dan seluruh lautan bintang Xiao Yan tampak sedang mengalami perubahan kualitatif. Bintang-bintang origin Qi Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mulai bertabrakan satu sama lain dan mulai meledak.
Xiao Yan juga menyemburkan seteguk besar darah dan matanya pada saat ini tiba-tiba terbuka. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan warna merah dan Xiao Yan bergumam bahwa ini sungguh sangat sial karena lautan bintang Xiao Yan di luar kendali. Bersamaan dengan hal tersebut, di dalam kobaran api Xiao Yan juga melihat sesosok yang mengenakan Void God armor tebal. Sosok ini melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Void God armor ini menjadi semakin tebal, tetapi aura yang terpancar dapat diketahui oleh Xiao Yan dan ini adalah sosok Xu Chang. Jelas sekali Void God armor yang tebal ini telah melindungi Xu Chang dan mampu menyelamatkan Xu Chang dari ledakan tanpa terluka. Bahkan Xu Chang pada saat ini benar-benar menerobos api yang sangat panas dari lautan api. Begitu ia menemukan sosok Xiao Yan di dalam kobaran api, sosoknya juga pada saat ini bergegas mendekati Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan yang menyadari hal tersebut segera bergumam perlahan agar mereka memberi Xiao Yan waktu. Begitu kata-katanya terjatuh, 3 jantung api pada saat ini segera keluar dari tubuh Xiao Yan. Pada saat sebelumnya Xiao Yan telah menggunakan nafas bayan dan seharusnya Xiao Yan tidak bisa menggunakan kekuatan ini untuk waktu singkat. Namun karena Xiao Yan telah bergabung dengan klon dewa asli dan klon Yonghe, Xiao Yan memiliki kekuatan keabadian. Dengan kekuatan ini, maka jantung api putih atau bayan bisa dengan cepat memulihkan dirinya. Dengan begitu, maka Xiao Yan pada saat ini bisa memanfaatkan 3 jantung api untuk berhadapan dengan Xu Chang. Ketiga jantung api ini juga pada akhirnya memadatkan bentuk api mereka masing-masing. Lautan api ini adalah rumah mereka. Setelah mendapatkan izin dari Xiao Yan, ketiga jantung api juga pada saat ini segera menyelimuti Xu Chang yang mendekat. Lautan api yang menyelimuti Xu Chang juga tiba-tiba melonjak lagi. Teratai api juga kembali mengembun di lautan api dan teratai api ini tidak dibentuk oleh Xiao Yan. Tanpa kendali dari Xiao Yan, sepertinya mereka juga bisa menggunakan teratai api. Namun kekuatan dari teratai api ini jauh lebih kecil karena tidak ada berkah origin ki dari kekuatan Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu, hal ini masih berguna untuk menghentikan Xu Chang sementara waktu. Xiao Yan juga memanfaatkan hal ini dan Xiao Yan pada saat ini segera mundur ke dalam kobaran api. Sosok Xiao Yan tenggelam di dalam kobaran api dan melihat pemandangan ini Xu Chang seketika meraung. Xu Chang benar-benar sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Semua kantung darah pada saat ini benar-benar hancur dan tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan terbesar bagi Taixu. Dengan hal ini, pertempuran antara Taixu dan prajurit dari Permaisuri di kehampaan juga jelas terlihat. Jumlah Taixu yang sebelumnya tidak berkurang pada saat ini telah berkurang tajam. Banyak Taixu yang belum dibangkitkan di dalam pertempuran yang sangat mencengangkan. Sosok-sosok yang telah mokat ini tentu saja tidak akan bisa dibangkitkan karena kantung darahnya telah dihancurkan oleh Xiao Yan. Dengan begitu, maka pada saat ini orang-orang Taixu semakin berkurang dan mental mereka juga turun. Pertempuran pada akhirnya dengan cepat segera berpihak menuju ke arah tentara dari Permaisuri. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini segera kembali fokus pada lautan bintang milik Xiao Yan. Xiao Yan juga menjalankan pagoda pemurnian berulang kali. Semua energi Xiao Yan sekarang dicurahkan ke lautan bintang origin Qi Xiao Yan dan lebih dari 40 miliar cadangan origin Qi Xiao Yan telah turun menjadi 10 miliar. Namun begitu Xiao Yan menjalankan pagoda pemurnian, bintang origin Qi Xiao Yan tidak lagi melakukan kerusuhan. Namun meskipun begitu, mereka masih bertabrakan satu sama lain dan jika diperhatikan lebih lanjut, sesungguhnya pada saat ini mereka tidak meledak tetapi mereka semua seketika bergabung. Bintang-bintang yang bersinar semakin terang muncul di lautan bintang origin Qi milik Xiao Yan. Origin Qi yang tak tertandingi dapat dirasakan dari bintang-bintang ini dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Dengan kata lain, sesungguhnya jumlah total origin Qi di tubuh Xiao Yan pada saat ini tidak berubah. Yang berubah adalah bintang-bintang ini pada saat ini memadat bergabung menjadi satu.
Kecepatan fusi atau penggabungan ini juga sangat cepat dan bintang di lautan bintang Xiaoyan pada saat ini terus menyusut hingga 6 miliar. Xiaoyan tidak dapat menghentikannya dan Xiaoyan juga tidak mencoba untuk menghentikannya. Xiaoyan saat ini juga tidak merasakan adanya ancaman apapun. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah perubahan kualitatif yang berbeda dari lautan Origin Ki. Xiaoyan pada saat ini akhirnya bergumam bahwa Yuan Er berkata bahwa untuk menerobos ke alam leluhur dogat, Xiaoyan perlu menemukan bintang kelahirannya. Xiaoyan telah mencoba berkali-kali dan Xiaoyan benar-benar tidak pernah bisa menemukannya. Dengan jumlah bintang di lautan bintang Xiaoyan yang sangat banyak, mungkin Xiaoyan akan membutuhkan waktu ribuan tahun. Namun sekarang setelah bintang-bintang Origin Ki menjadi semakin sedikit, sepertinya Xiaoyan akan dapat menemukan bintang kelahirannya dalam waktu singkat. Xiaoyan juga pada saat ini tidak tahu bahwa fondasi Origin Ki Xiaoyan pada akhirnya akan bergabung. Berapa banyak yang tersisa juga Xiaoyan tidak tahu. Namun pada saat ini Xiaoyan merasa bahwa penggabungan ini masih belum memiliki niat untuk berhenti. Bersamaan dengan Xiaoyan yang sedang berkonsentrasi menjalankan pagoda pemurnian, pada saat ini aura Sucang kembali mendekat. Jantung api juga pada saat ini pada kembali ke dalam tubuh Xiaoyan. Tentu saja mereka telah mencoba yang terbaik untuk menahan Sucang. Karena mereka pada saat ini memiliki inang, mereka tentu saja tidak memiliki banyak energi dan mereka hanya bisa menunda Sucang untuk sementara waktu. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini bintang Origin Ki-nya telah bergabung dan hanya tersisa 3 miliar. Sekarang Xiaoyan membutuhkan waktu, oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak lagi memiliki keraguan. Xiaoyan segera mengeluarkan klon dewa asli, klon Yonghe dan klon pemakan jiwa. Semuanya bergegas pada saat yang bersamaan dan mereka semua segera mengambil tindakan untuk menghentikan Sucang. Namun tentu saja kekuatan tempur Sucang pada saat ini tampak telah meningkat drastis. Sucang pada saat ini mengangkat tangannya ketika berhadapan dengan klon dewa asli dan mulai meninju. Klon dewa asli juga melakukan hal yang sama dan kedua tinju pada saat ini saling beradu. Kekuatan dahsyat meledak di lautan api dan seluruh gelombang api tersapu oleh kekuatan yang kuat. Hanya terdengar suara teredam dan pada saat pukulan terjadi, klon dewa asli dipukul mundur oleh pukulan Sucang. Kelima jarinya pada saat ini langsung patah dan Xiaoyan terkejut dengan pemandangan ini. Kekuatan jiwa yang kuat dari klon pemakan jiwa juga pada saat ini segera menyelimuti Sucang. Sementara itu sosok Sucang pada saat ini melesat dan tiba-tiba muncul di depan klon pemakan jiwa. Bukan hanya Sucang tidak terpengaruh oleh kekuatan jiwa dari klon pemakan jiwa, tetapi ia pada saat ini benar-benar langsung menggenggam leher klon pemakan jiwa. Dalam sekejap mata, Sucang pada saat ini langsung memelintir leher dari klon pemakan jiwa. Beruntung klon dewa asli pada saat ini pulih dengan cepat dan bersamaan dengan klon Yonghe. Keduanya pada saat ini bergegas menuju ke arah Sucang bersamaan. Kekuatan tempur Sucang pada saat ini tampak terlihat lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan begitu, maka waktu yang mereka tunda mungkin tidak akan lebih lama jika dibandingkan dengan jantung api sebelumnya. Tiga klon milik Xiaoyan pada saat ini terus-menerus terlempar mundur akibat serangan dari Sucang. Sucang juga pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan yang pada saat ini memejamkan matanya. Jiwa Xiaoyan sedang berada di dalam pagoda pemurnian dan Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat tidak sadarkan diri. Xiaoyan pada akhirnya benar-benar dipukuli oleh Sucang. Sucang benar-benar terlihat sangat marah dan benar-benar ingin menghancurkan tubuh Xiaoyan. Namun baru saja Sucang menghantam Xiaoyan berkali-kali, pada saat ini mata Xiaoyan yang terpejam tiba-tiba terbuka. Xiaoyan lanjut mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Sucang yang pada saat ini kembali mendekat. Xiaoyan pada saat ini tidak lagi memiliki kekuatan yang kuat untuk melawan kekuatan luar binasa dari Sucang. Xiaoyan tidak tahu jenis kekuatan apa yang telah digunakan oleh Sucang untuk meningkatkan kekuatannya beberapa level. Selain itu, momen pada saat ini juga merupakan momen yang sangat penting bagi Xiaoyan.
Pikiran Xiaoyan benar-benar terganggu akibat dari serangan yang dilancarkan oleh Su Chang. Xiaoyan tidak bisa menjalankan seni pagoda pemurnian dan sumber origin Ki Delautan Bintang Xiaoyan akan berhenti. Selain itu, proses penggabungan juga akan ikut berhenti. Bintang-bintang yang telah menyelesaikan penggabungan pada akhirnya juga akan mulai membusuk. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini harus mencari cara. Xiaoyan pada saat ini harus melakukan tindakan dengan cepat. Melihat Su Chang yang datang dengan kasar, sebuah cahaya pada akhirnya segera menyala di tangan Xiaoyan. Pada saat ini jepit rambut muncul di tangan Xiaoyan dan jepit rambut ini adalah jepit rambut berlapis naga dan phoenix yang diberikan oleh Yang Mulia Ratu kepada Xiaoyan. Awalnya jepit rambut ini berisi 3 kekuatan dari Yang Mulia, tetapi 2 diantaranya telah digunakan oleh Yang Mulia Ratu. Hanya tersisa 1 dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan tersebut. Terobosan sudah dekat dan kesempatan ini benar-benar tidak boleh dilewatkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menatap kembali ke arah Su Chang yang semakin dekat dari lautan api Xiaoyan. Xiaoyan menatap ke arah Su Chang tanpa adanya fluktuasi aura di tubuh Xiaoyan. Su Chang yang merasakan hal ini juga pada saat ini mengerutkan kening merasakan aura Xiaoyan. Su Chang pun bergumam bahwa aura orang ini telah turun ke tingkat dogat dan bagaimana orang ini melakukan semuanya. Su Chang benar-benar telah tertipu oleh auranya yang berfluktuasi. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang ini bisa memiliki cara yang begitu mengejutkan. Namun karena auranya telah turun, ia pada saat ini pasti telah berada di ujung kekuatannya. Dengan Su Chang yang pada saat ini telah meningkatkan kekuatannya, orang ini tidak akan mampu lagi bersaing dengan Su Chang. Su Chang pun segera mendekati Xiaoyan dan melangkah keras di kehampaan yang gelap. Kecepatannya juga pada saat ini semakin meningkat dan di saat yang sama ia segera mengangkat tangannya dan mulai melambai. Cahaya hitam yang sangat terang pada saat ini segera terkondensasi dan muncul di atas kelapa Xiaoyan. Cahaya hitam menyala berubah menjadi segel hitam besar yang tertutup rapat oleh simbol-simbol misterius. Xiaoyan seketika menyadari bahwa tampaknya ini adalah teknik terlarang yang sangat kuat yang dikeluarkan oleh Su Chang. Saat berikutnya, guntur hitam dan ungu muncul dengan cepat dalam segel hitam. Xiaoyan juga merasakan kekuatan penekanan yang kuat yang pada saat ini membatasi pergerakan Xiaoyan. Tetapi hal tersebut tidak penting lagi bagi Xiaoyan karena alasan mengapa Xiaoyan tidak segera mengambil tindakan adalah karena Xiaoyan menunggu Su Chang cukup dekat sebelum akhirnya berencana untuk mengambil tindakan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah jepit rambut naga dan phoenix ini mengandung kekuatan yang mulia atau tidak. Meskipun Xiaoyan tidak tahu jenis kekuatan apa dan bagaimana cara untuk mengaktifkannya, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memanfaatkan hal tersebut. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini harus memanfaatkan jarak di dalam pertempuran untuk mendapatkan efek maksimal dari serangan. Xiaoyan pada saat ini hanya menatap arah Su Chang yang semakin dekat dan kilatan guntur di atas kelapa Xiaoyan pada saat ini semakin memadat. Su Chang juga pada saat ini mengeluarkan pedang kayu di tangannya. Meskipun pedang kayu ini terlihat biasa saja dan panjangnya kurang dari setengah lengan, tetapi Xiaoyan pada saat ini terkejut melihat pedang tersebut. Su Chang pada akhirnya juga dengan cepat mendekati Xiaoyan dalam waktu singkat dan pada saat ini ia tampak terlihat cukup percaya diri untuk menghabisi Xiaoyan. Energi pedang abu-abu putih pada saat ini juga melonjak dari pedang kayu di lengannya. Xiaoyan merasakan gelombang yang sangat kuat di atasnya. Tebasan juga pada saat ini diayunkan dan Xiaoyan pada saat ini merasakan ada lesatan cahaya yang sangat kuat. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan begitu melihat hal ini, pikiran Xiaoyan pada akhirnya seketika bergerak. Pikiran ini ditransmisikan ke jepit rambut naga phoenix di tangannya sebelum akhirnya Xiaoyan melemparkan jepit rambut tersebut. Namun begitu Xiaoyan melemparkan jepit rambut ini, mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menyusut. Xiaoyan terkejut karena jepit rambut naga phoenix ini sama sekali tidak bereaksi.
Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya bahwa Yang Mulia Ratu memberi Xiaoyan jepit rambut tetapi tidak memberitahu Xiaoyan cara menggunakannya. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba membeku dan di mata Su Chang, Xiaoyan pada saat ini tampak menjadi semakin pucat karena ketakutan. Dalam waktu singkat, Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mencoba beberapa metode tetapi tidak ada respon dari jepit rambut. Energi pedang berwarna abu-abu pada akhirnya benar-benar datang di hadapan Xiaoyan. Jepit rambut ini juga pada akhirnya benar-benar dihancurkan oleh lesatan cahaya pedang. Xiaoyan pada saat ini tidak menyangka bahwa bahkan jepit rambut ini langsung dihancurkan oleh lesatan cahaya pedang dari Su Chang. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini berhenti mencoba segala metode. Tubuh Xiaoyan juga pada saat ini tidak bisa bergerak di bawah segel. Meskipun Xiaoyan telah mencoba mengendalikan jepit rambut ini dengan kekuatan spiritual, pada akhirnya Xiaoyan benar-benar tidak mendapatkan hasil. Jepit rambut ini benar-benar hancur dan Xiaoyan pada saat ini merasa pesimis. Xiaoyan pun tersenyum pahit dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan ketidaknyamanan di dalam hatinya. Xiaoyan pada akhirnya kembali bergumam, mungkinkah jepit rambut ini adalah jepit rambut yang ia beli di warung di pinggir jalan? Xiaoyan pun memejamkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar pasrah dengan serangan tersebut. Energi pedang abu-abu pada akhirnya benar-benar meraung ke arah Xiaoyan dan begitu mendekati Xiaoyan, energi pedang abu-abu yang kuat dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat begitu benturan terjadi. Suara yang dalam juga pada saat ini segera bergema di telinga Xiaoyan dan Su Chang. Suara tersebut berkata bahwa ini disiapkan untuk wanitanya dan ia pada saat ini akan mengambil tindakan. Begitu kata-kata ini keluar, bayangan perlahan muncul di hadapan Xiaoyan. Sesosok mengenakan jubah kekaisaran dengan punggung menghadap Xiaoyan memancarkan aura yang tak tertandingi. Mata Xiaoyan pun sedikit menyipit dan tentu saja ini bukan pertama kalinya Xiaoyan melihat sosok tersebut. Sosok berjubah kekaisaran ini adalah roh dari Yang Mulia. Namun Xiaoyan telah melihat Yang Mulia di tiap periode yang berbeda. Pakaian serta aura yang mereka pancarkan juga sama sekali berbeda. Yang Mulia yang pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan benar-benar memancarkan aura yang mendominasi dunia. Dapat dilihat secara sekilas bahwa roh dari Yang Mulia di periode waktu ini merupakan kekuatan yang paling kuat. Xiaoyan pada saat ini juga menangkupkan tangannya ke arah Yang Mulia dan Xiaoyan pada saat ini seketika menarik diri untuk duduk bersila. Xiaoyan juga telah mendengar gumaman Yang Mulia dan Xiaoyan pada saat ini segera menanggapi perkataan tersebut. Xiaoyan berkata bahwa Yang Mulia tentu harus mengkhawatirkan wanitanya. Selain itu, Yang Mulia juga pada saat ini harus menghabisi orang ini dan menghilangkan semua ancaman. Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat tidak begitu sopan di hadapan Yang Mulia. Xiaoyan tampaknya benar-benar merasa kesal karena Xiaoyan selalu diatur oleh Yang Mulia. Sekarang akhirnya Xiaoyan memiliki kesempatan untuk bertemu dan Xiaoyan langsung mengungkapkan apa yang Xiaoyan inginkan. Meskipun mungkin roh Yang Mulia kali ini tidak mengetahui situasi spesifik yang terjadi, tetapi ia memiliki kesadaran spiritual dan ia tentu akan dengan cepat memahaminya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Yang Mulia juga pada saat ini menoleh dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang sangat dingin. Yang Mulia pun berkata dengan dingin ke arah Xiaoyan, apakah ia benar-benar berani berbicara seperti ini kepada Yang Mulia? Xiaoyan yang duduk bersila dengan mata terpejam pada saat ini sama sekali tidak menatap ke arah Yang Mulia. Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata sebaiknya Yang Mulia melakukan apa yang harus ia lakukan. Kecuali jika ingin Xiaoyan mokat, maka Yang Mulia tidak perlu mengambil tindakan. Yang Mulia pada saat ini mengangkat alisnya dan segera menjadi acuh tak acuh. Sudut mulut di wajahnya pada saat ini sedikit terangkat menjadi sebuah senyuman. Menghadapi Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi lebih mendominasi, Yang Mulia pada saat ini tidak marah.
Sebaliknya, ia merasa bahwa Xiaoyan pada saat ini sudah dewasa dan Xiaoyan pada saat ini telah menjadi semakin tenang. Melihat perubahan dari pola pikir Xiaoyan, yang mulia juga pada saat ini seketika menganggukkan kepalanya. Selain dari para wanita Xiaoyan yang mengagumi Xiaoyan, pada saat ini yang mulia juga tampaknya telah mengagumi Xiaoyan. Terlebih lagi, Xiaoyan juga merupakan pion catur yang telah dimainkan oleh Yang Mulia, dan semua yang dijalani oleh Xiaoyan merupakan rencana dari Yang Mulia. Dengan begitu, maka pada saat ini Yang Mulia tanpa ada keberatan pasti akan membantu Xiaoyan. Sementara itu di kejauhan, Su Chang pada saat ini sedikit ragu-ragu begitu ia melihat sosok dengan jubah kaisar. Tetapi ia pada saat ini tidak mengenali sosok tersebut. Ia hanya berpikir bahwa sosok ini merupakan bala bantuan yang dibawa Xiaoyan entah dari mana. Su Chang pada saat ini melihat ke arah sosok tersebut yang mulai melambaikan tangannya sedikit ke arah langit. Guntur hitam dan ungu yang turun terjatuh ke kepala Xiaoyan pada akhirnya menghilang dengan sendirinya. Su Chang tiba-tiba terkejut dan matanya tiba-tiba menyusut di balik Void God Armor. Su Chang tanpa sadar bergumam, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Teknik terlarang segel ini benar-benar sangat kuat dan ini merupakan pertahanan mutlak dari Dewa Taixu. Bahkan langkah keabadian ke-7 atau bahkan ke-8 tidak akan cukup kuat untuk bisa menghancurkannya. Namun orang ini benar-benar dapat dengan mudah menghancurkan segel tersebut dengan hanya lambaian tangannya. Hal ini benar-benar mengejutkan hati Su Chang. Sebelum Su Chang bisa berpikir terlalu banyak, Yang Mulia pada saat ini hanya menatap ke arah Su Chang. Tekanan seketika langsung menyebabkan Void God Armor tebal di tubuhnya meleleh menjadi cairan. Di balik Void God Armor tebal masih ada Void God Armor, tetapi Void God Armor ini juga ikut runtuh seolah-olah tidak memiliki pertahanan. Tubuh Su Chang pada akhirnya benar-benar terbuka dan ekspresi ketakutan pada saat ini terungkap di wajahnya. Wajah Su Chang benar-benar memucat karena dalam sekejap Su Chang telah mencoba semua metode. Su Chang benar-benar tidak bisa bergerak dan bahkan Void God Armor tidak bisa menampilkan kekuatan pertahanannya. Su Chang tanpa sadar bergumam bahwa tekanan ini benar-benar sungguh sangat kuat. Di tengah-tengah keterkejutannya, Su Chang juga pada akhirnya berlutut di hadapan dari Yang Mulia. Su Chang pada saat ini menggertakkan gigi dan Su Chang tidak berani menunjukkan kelalaian apapun. Bahkan jika ia pada saat ini menggunakan semua kekuatan yang ia miliki, tampaknya ia benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan pria berjubah kekaisaran. Su Chang pada saat ini memiliki spekulasi di dalam benaknya, betulah merasakan apa yang dilakukan oleh si pria. Su Chang bergumam bahwa tekanan ini benar-benar sangat kuat dan ia khawatir kekuatan orang ini bukan lagi keabadian kaisar. Bagaimana mungkin keabadian para dewa bisa muncul di tempat seperti ini? Mungkinkah sosok ini berasal dari Shenxi? Mereka semua telah mengetahui rencananya dan sosok ini ada di sini untuk menghentikan Taixu. Banyak pikiran menakutkan pada saat ini segera muncul di benak Su Chang. Su Chang benar-benar tidak tahu siapa sosok tersebut, tetapi melihat dari kekuatannya, Su Chang meyakini bahwa orang ini bukanlah orang sembarangan.